Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syihabuddin Abdul Mu'iz, Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Iskarima, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Pesantren sangat penting. Belajar akhlak, belajar sikap, belajar menguasai orang, belajar mempengaruhi orang, belajar untuk menjadi pelayan masyarakat, Anda untuk belajar memahami orang lain, tentu ini sangat penting. Kalau Anda ingin mendapatkan iman, lingkungan yang baik berada di pesantren. Dunia saat ini penuh dengan ancaman. Kanan kiri Anda banyak ancaman. Di tetangga-tetangga Anda juga belum tentu aman. Akhir zaman adalah di mana akhir zaman ini kejahatan akan semakin merebak. Dan siapapun yang selamat, kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berada di atas gunung memelihara kambing menyelamatkan agama mereka. Dan Rasulullah bersabda, gigitlah agama Islam itu walaupun kamu mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Di sini menunjukkan sebuah pentingnya lingkungan. Akhir zaman banyak sekali al-harju, pembunuhan-pembunuhan. Di akhir zaman banyak terjadi fitnah-fitnah kejahatan. Di akhir zaman ada seorang pada waktu paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Maka lingkungan yang baik menjadi kebutuhan utama untuk menyelamatkan generasi kita. Lingkungan yang diperlukan adalah Quran Unlimited. Itu yang pertama. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan yang mendidik karakter untuk 5G. Calon-calon pemimpin-pemimpin bangsa. Yang siap untuk memimpin bangsa Indonesia. Bahkan memberikan kebaikan ke seluruh masyarakat dunia. Lingkungan yang menciptakan seseorang berkompetitif. Lingkungan yang mengedepankan akhlak dan tata krama di tengah krisis-krisis akhlak dan tata krama yang ada saat ini. Lingkungan yang di dalamnya ada keselamatan-keselamatan baik fisik, jasad, cara pikir, batin, dan juga masa depan mereka. Itulah lingkungan yang diperlukan pendidikan pada masa yang akan datang. Jangan sampai kita mengedepankan sisi akademik tapi kemudian jasadnya rusak, dimakan oleh lingkungan-lingkungan yang buruk. Intelektualnya bagus, tapi ternyata akhlaknya tidak mampu memberikan kebaikan dan kesejukan kepada masyarakat sekitar.